Ya, kita berbicara tentang Forum Instruktur Sekolah Mengemudi. Atau instruktur sebagai master trainer dan trainer pada Indonesia Safety Driving Center. Nah, para pengajar, para guru-guru ini, kita perlu ada suatu forum untuk dialog. Karena mengimplementasikan Indonesia Safety Driving Center memerlukan dialog, memerlukan pakar, memerlukan ahli, memerlukan para guru, pelatih, training, dan trainer. Sehingga pada forum inilah kita melakukan dialog. Bagaimana untuk menyelenggarakan sistem transformasi, sistem edukasi, sistem pelatihan, dan juga sistem penanaman nilai-nilai. Ini yang harus dilakukan. Karena konteks seperti ini tentu secara psikologis, bagaimana membangun kesadaran? Secara kesehatan, kesiapan, kesadaran di dalam berlalu lintas seperti apa? Dan kita juga memerlukan konsep teori yang melandasi baik pengetahuan, masalah hukum dan peraturan, serta keterampilan. Nah, ini semua saling kait-mengkait. Pada konteks seperti inilah diperlukan adanya kemampuan, kepekaan dan kepedulian yang dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan kita memiliki komitmen. Karena ini menjadi bagian dari karakter Indonesia Safety Driving Center melalui forum instruktur atau forum master trainer dan trainer pada sekolah mengemudi maupun untuk Indonesia Safety Driving Center akan menjadi bagian yang sangat penting buat kita di dalam mendukung pemerintah meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib berlalu lintas.